Shalom teman-teman yang dikasih Tuhan, bertemu kembali dengan saya Kersogo di channel ini. Di kesempatan ini saya akan mengajak kita menyaksikan satu cuplikan video seorang wanita sedang sholat dengan pakaian mukenanya, tetapi di depan dia itu ada salib, ada gambar Tuhan Yesus, dan dia beribadah dan dia berdoa dan dia kelihatan seperti sholat dan menyembah, dan bahkan dia juga memakai tasbih. Kita simak cuplikan videonya, mari kita dengarkan bersama-sama. Amin. Kepada Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu, serta sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan bagimu, ya Allah kami, kemuliaan bagimu, ya Raja Surgawi, penghibur roh kebenaran yang ada di segala tempat, serta yang memiliki segala sesuatu, harta simpanan segala yang baik, serta Sang Pemberi Hidup, datanglah dan tinggallah di dalam kami, serta bersihkanlah kami dari segala kenajisan, dan selamatkanlah jiwa kami, ya yang maha baik. Allah Maha Kudus, Sang Kuasa, Maha Kudus, Sang Bapa, Maha Kudus, kasihanilah kami. Allah Maha Kudus, Sang Kuasa, Maha Kudus, Sang Bapa, Maha Kudus, kasihanilah kami. Allah Maha Kudus, Sang Kuasa, Maha Kudus, Sang Bapa, Maha Kudus, kasihanilah kami. Dan pada Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu, serta sepanjang segala abad. Amin. Ya Sang Tritunggal, Maha Kudus, kasihanilah kami. Ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Sang Baginda, maafkanlah pelanggaran-pelanggaran kami. Ya Sang Maha Suci, kunjungilah kami dan sembuhkanlah kelemahan-kelemahan kami demi nama Tuhan, kasihanilah. Tuhan, kasihanilah. Tuhan, kasihanilah. Kemudian kepada Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu, serta sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah kiranya namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga harus mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kepada Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus sekarang dan selalu, serta sepanjang segala abad. Amin. Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah, kasihanilah. Oke. Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Marilah kita menyembah dan bersujud kepada Raja dan Allah kita. Marilah kita menyembah dan bersujud kepada Kristus, Raja dan Allah kita. Marilah kita menyembah dan bersujud kepada Kristus sendiri, Raja dan Allah kita. Ya, setelah dia sembahyang dan dia mengucapkan doa itu, sekarang dia ambil tasbih ya. Ya, saya sebut tasbih ya, karena mirip tasbih. Mari kita lihat ya. Ayuha Rabbina Yeshua Masihimu wa Yerhamina wa Khadir. 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 Rabbana lazi fissama wa tliya taqwa datisni pahli api malak tepahli takum masyaratatama fissama ikan salika ala Fukzana kababana hatina yung wabirana jimana. Kama nafir nahnu ayden lil mutlidina ilayna wala tadhilna kita siba. Hakan lazina minah syirir li anna lakam hukwa kuwa wal majila laba. Bismillahirrahmanirrahim. Kudus Allah. Aku percaya kepada satu Allah, Sang Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi dan segala sesuatu yang kelihatan maupun tak kelihatan. Dan kepada ya, satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal, yang datang dari Sang Bapa sebelum segala zaman, terang yang keluar dari terang Allah sejati, yang keluar dari Allah sejati, yang dikarenakan dan bukan diciptakan, satu zat hakikat dengan Sang Bapa yang melaluinya segala sesuatu diciptakan,
yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita telah turun dari surga dan menjelma oleh Sang Roh Kudus dan dari Sang Perawan Maryam serta menjadi manusia yang telah disalibkan bagi keselamatan kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus dia menderita sengsara dan dikuburkan dan telah bangkit lagi pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci dan telah naik ke surga serta duduk di sebelah kanan Allah Sang Bapa yang Maha Kuasa serta ia akan datang lagi dalam kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup maupun orang yang mati yang kerajaannya tidak ada akhirnya. Aku percaya kepada Sang Roh Kudus Tuhan, Sang Pemberi Hidup yang keluar dari Sang Bapa yang bersama dengan Sang Bapa dan Sang Putra disembah dan dimuliakan yang berbicara melalui para nabi. Aku percaya kepada Gereja yang satu Kudus Katolik dan Apostolik. Aku mengakui satu baptisan bagi pengampunan dosa-dosa. Aku menunggu akan kebangkitan orang-orang mati serta kehidupan zaman yang akan datang. Kemudian kepada Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Haleluya, 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 kemuliaan bagi dia Allah. Haleluya, 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 kemuliaan bagi dia Allah. Haleluya, 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 kemuliaan bagi dia Allah. Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Kemuliaan kepada Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Ini lanjut doa ya. Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Allahku yang kupercayai, sungguh dialah yang akan melepaskan kau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan tepatnya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular. Itu ayat Alkitab yang dibaca. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perlindunganmu. Malapetaka tidak akan menimpamu, dan telah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu tidak terantuk kepada batu. Singa dan ular terdengar akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meliputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meliputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Dengan kepada Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin. Ya Kristus Allah, sesembahan kami. Yang pada saat zaman ini merentang layangannya yang penuh kasih di atas kayu salib. Agar semua orang boleh dikumpulkan kepadamu. Tolonglah kami dan selamatkanlah kami yang berseru kepadamu. Kemuliaan bagimu ya Tuhan. Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Oke, teman-teman yang dikasih Tuhan, demikianlah video yang sudah kita saksikan ya. Cukup panjang, ada 7 menitan lebih ya. Jadi ini kelihatannya sholat tapi kok menyembah Yesus ya. Nah, saya perlu beritahu kepada Anda, ini adalah ibadah atau tata cara gereja ortodoks pada waktu mereka beribadah kepada Allah Tritunggal ya. Itu sebabnya Anda melihat di layar itu ada kaca, ada salib, ada lilin, ada gambar Tuhan Yesus, dan di situ ada seorang perempuan yang melakukan ibadah dengan pakaian mukenanya itu seperti sholat dan menyembah Yesus. Tetapi ini bukan sholat yang dilakukan oleh orang Islam, dan dia beribadah kepada Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus ya. Jadi luar biasa, saya juga baru tahu bagaimana cara dan tata ibadah yang dilakukan oleh perempuan khususnya dalam gereja ortodoks ya. Kiranya ini menjadi informasi sekaligus juga menambah pengetahuan kita melihat tata cara yang dilakukan oleh gereja ortodoks ya. Itu saja, Tuhan memberkati kita semua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Shalom.